Kalau ini trik biasa Pak, cuma sebelum saya dapat saya inti. Ini namanya naga pitu. Ini sebelum dapat ini saya ngimpi. Didatangin 7 seh. Nah, saya bilang sama teman saya, ada di sana tuh tempat makam di mana ya? Saya tunjuk sama dia. Di daerah mana itu Pak? Di Banyumas. Oh iya. Gitu. Saya lupa namanya tuh Pak Wijaya. Iya. Ya. Jadi datang ke sana, saya ngimpi, meditasi, dikasihnya ini Pak. Yang ngasih siapa Pak? Keluar Pak dari alam. Lengkap dengan warangkanya itu? Enggak ada warangka. Iya. Pasti semuanya cuma ininya aja Pak. Iya. Jadi begitu Bapak meditasi itu berapa lama Pak meditasi di sana Pak? 2 jam. 2 jam, lalu muncul keris ini Pak? Iya, keluar. Munculnya jatuh aja Pak. Tiba-tiba ada di dekat Bapak gitu? Jatuh aja. Nanti kapan lagi kalau kita bikin lagi, nanti saya tunjukin keris sengkelat Pak. Yang gimana mau datang saya ninggi, dia udah terbang sendiri ke tempat itu gitu. Iya. Datang, jadi kayak saya diarahkan ke tempat itu, dia terbang. Iya. Tahu-tahu saya ke situ ada. Oh iya. Nah, ini apa Pak namanya Pak keris ini? Nogo pitu. Ini naganya 7 Pak. Ini naganya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oh iya. Nah, apa simbolisnya dari Nogo pitu ini Pak? Kalau 7 naga itu kan artinya simbolnya kekuatan. Iya. 7 naga itu kekuatan. Nah, kalau 7 naga itu kekuatan, di samping kekuatan, ini kan look-nya juga sama, Pak. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Pak. Iya. Look 13 dalam orang Jawa itu kebijaksanaan. Jadi kekuatan yang harus disertai dengan kebijaksanaan. Iya. Nah, ini keris lama juga, Pak, ya? Ini, kalau dibilang Majapahit mungkin masih kesini panjang lah Pak. Oh. Setelah era Majapahit lah. Iya.